من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dzalikal ayati liqaumin yatafakkarun. Al ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnati. Wa man ghufira an-nikahu sunnati wa may ya'mal sunnati falaysa minni. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Dr. Andes Muhammad Amir. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai laki-laki. Yang saya hormati adinda berdua selaku mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Makarti Jaya. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Makarti Jaya. Bapak Kepala Desa Kerta Kencana, Ketua BPD Desa Sungai Semut, juga perangkat desa lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa. Nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka bertemu dan bertatap muka, dalam rangka berkumpul bersama yang dikemas dalam sebuah acara resepsi pernikahan. Dari keluarga putri, keluarga besar Bapak Dr. Andes Muhammad Amir, dan putra dari Bapak Rosadi dari Desa Margerahayu, Pak ya. Bapak Ibu sekalian, waktunya cuma 10 menit, jadi ngebut dikasih jatah cuma 10 menit. Bapak Ibu sekalian, tiada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan pada hari ini kecuali nikmat dan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bermuajaha, bertemu bersama-sama, tentunya menghadiri acara sebuah pernikahan. Bapak Ibu sekalian, di luar sana ada 325 juta penduduk bangsa Indonesia yang hari ini tidak menikmati seperti yang kita rasakan. Ada 325 juta yang 325 ribu saudara kita, teman kita, sahabat kita yang tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bersilaturahim lantaran kedatangan tamu. Tamunya ini luar biasa. Datang tidak diundang, pergi nak bawa 3 jaminan. Jaminan yang pertama, rumah sakit. Jaminan yang kedua, ruang isolasi. Jaminan yang ketiga, liang lahat. Siapa tamunya? Pak D COVID, Bu D Corona. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ada 325 ribu dari masyarakat Indonesia, 11
667 yang telah dipanggil oleh tamunya dalam pandemi COVID dan diri corona menuju yang lahat. Ada 248.000 yang hari ini berbaring dan duduk terdiam di ruang isolasi. Tapi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka, menuntut ilmu dalam rangka menghadiri sebuah acara resepsi pernikahannya warga besar Pak Agung. Nikmat yang luar biasa. Lantas apa yang mesti kita lakukan atas nikmat itu yang diberikan oleh Allah? Sederhana Bu Pak, Pak Amir hari ini diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, bisa menghantarkan putrinya hingga paripurna, menghantarkan putrinya menuju meja, menuju pelaminan. Artinya pada hari ini selesai tugas keluarga Pak Amir untuk menghantarkan putrinya menuju salah satu tuntunan syariat Islam, yaitu pernikahan. Luar biasa, Pak Amir diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah bisa melaksanakan dan menyelenggarakan acara persepsi pernikahan putranya. Demikian juga keluarga dari Marga Rahayu, hari ini oleh Allah diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa menghantarkan putranya hingga paripurna di meja dan di acara pelaminan dan pernikahan putranya. Wahai kedua mempelai laki-laki dan kedua mempelai perempuan, hari ini semestinya kalian harus berterima kasih oleh Allah, karena pada hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Adinda berdua dipertemukan oleh Allah jodoh. Artinya pada hari ini adinda diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyempurnakan sebagian dari ajaran-ajaran agama Islam. Tidak banyak yang Allah minta. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, Allah hanya meminta inna a'toina kal kausa fasolli li rabbika wanhar. Allah berikan nikmat kesempatan, Allah berikan nikmat kesehatan. Tidak banyak yang Allah minta, cuma inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna sesungguhnya a'toina, nikmatku telah banyak kuberikan kepada kamu, kepada kalian semuanya. Fasolli li rabbika wanhar. Salat dan berkorbanlah. Oleh karenanya itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada sebagai bentuk pengakuan kita terhadap Al-Khaliq pencipta kita kecuali dengan mengabdikan diri kita sebagai hamba. Kedua mempelai hari ini adinda berdua menjadi sebuah keluarga yang utuh. Mempelai laki-laki, akad nikah itu mudah diucapkan, gampang dilafazkan, tidak sulit untuk dihafalkan, tapi maknanya yang sangat luar biasa. Tidak semua orang mampu untuk menjalankan. Karena apa? Wahai kedua mempelai laki-laki, hari ini kedua orang tuamu telah paripurna menghantarkan kamu untuk menjalankan syariat Islam. Selanjutnya kedua orang tuamu hanya membimbing. Kedua mempelai, akad nikah lafaznya itu gampang. Saya terima nikahnya bulan bin fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Azan buat ya. Sadaqallahul Ali.